Selamat datang di Hellcast, Electro Hell Podcast Bad reiterate. Hari ini ada anak-anak kita Anak-anak Denpasar ya Denpasar semua din ya? Denpasar ya? semua nih, apa? Taban sih Taban sih. Desel 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 Gimana nih kabarnya nih semua nih? Iya uh -uh. Baik, cik baik, baik, baik. Ngomong lah ya, kita main masuk podcast lu. <laughs> ya perkenalkan mungkin dulu satu-satu lu. Ini nih. Oh, dia udah saya Yudi. Ya, kan. Jabatan. 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 Di Pica nih saya sebagai ketua panitianya Pica. Oke. Okay. Pak ketua, saya toilet wakil. Wakil. Pak <laughs> wakil. <laughs> <laughs> Uh, saya Febri Humas, Bicapes oh, Oke okay. Dan saya Jaya, di kreatif Oh di kreatifnya, oke okay. Kemudian dulu dong Oke, okay, ini ya Ini yang lain mana nih? Emang berempat? Kalau oh, oh, semua nih penuh nanti ya <laughs> Saya mau <maaf>, semuanya <laughs> anjing, berempat belas <-14. laughs> belas. Ada berapa orang sebenarnya? Berempat belas Berempat belas ber ya? Itu dari awal? Dari awal ya, dari awal Oke okay. eh, Bicapes pertama tahun berapa sih? 2014 Pertama. Dari awal malah 30 orang ya panitia. Ya, awalnya malah uh, 40 brand yang ngumpul awal 2014 itu semuanya di panitia. Hmm. Hmm. Uh. Tapi berjalan berjalannya waktu kan ada yang kesibukannya, ada yang kerja. Akhirnya kelihatan lah yang pengangguran ini sisanya 14 ini. Uh. <laughs> pertama pica tahun 2014, 2014. Ya? ya. Bisa dijelasin sedikit pica nih apa nih? Uh, buat yang belum tahu. Apa ada pica? Ya, Pemri dong. Vokalis, vokalis. Uh, humas uh. 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 nih, humas. Humas, jadi awalnya singkat aja Yudis dulu kan 2013 itu sudah mulai aktif buka booth di luar Bali. Mm. Terus ada sebuah uh, event clothing fest di Jawa lah. Mm -mm. Berencana mau bikin di Bali dia. Oke. Okay. Karena Yudis ditawin brand Bali/Rock, dia ng bilang e, kita mau bikin di Bali tolong dong bantu teman-teman clothing Bali untuk kumpul mm. untuk join event kita. Iya. Yeah. Akhirnya yudis yang uh, inisiatornya untuk ngumpulin dulu awalnya 40 brand itu Hmm uh, Dari seluruh Bali Akhirnya ngumpul kan Owner brand clothing itu ada yang musisi, ada yang bekas yeah. I.O. Yeah. Akhirnya setelah ngumpul itu Kita nyetusin kenapa nak kita bikin event sendiri aja Hmm Daripada nebeng sama event orang, mending kita bikin sendiri yeah. Nah yeah. dari situlah kepikiran untuk Bikin namanya makanya namanya Biar ada sentuhan balinya kan pica-pica ah, Rezeki ah, kan Oh rezeki. Gitu. Cuma kalau kepanjangan itu Paradise Islands Clothing Association. Oh, Begitu. gitu. Wah, Paradise Islands, Islands, Clothing Association. Clothing association. Asosiasi Boing. Clothing Pulau Surga. Pulau Surga. <laughs> Mantap. Mantap. Lagang beguling Mantap ya. Iya, <laughs> iya, iya. Berarti udah berapa tahun jadi tuh? Ini eh bicara yang keberapa nih? Tahun ini nih? ketujuh, ketujuh ya? tahun kan vakum. Hmm, yang terakhir 2019. 2019 di mana ya terakhir di Sanur. Sanur ya. Sanur, ya. Hmm. Terus uh, yang membedakan di tahun ini apa nih Pica tahun ini? Nah, negatif nah, ya. Nah, uh, dari Pica tahun tahun sekarang ini bedanya uh, di venue. Venue nya kita pindah dari Sanur sudah nggak bisa di sana. Uh -huh. Kita di lapangan Iti Mandalar Non. Oh, ya non ya. Ya okay. di Renon. Jadi Ya kemarin uh, saya dan tim kreatif juga uh, apa namanya uh, ngodok gitu loh bahasanya hmm. untuk isian konten dan segala macam sama-sama teman-teman yang lain juga. Jadi saat sekarang ini kita di Niti Mandalarnon Ngusung konsep bahwa kita tuh harus rise gitu loh. Rise, rise saya kayak bang, bang bangkit bangkit oh, ya. gitu. Jadi karena di di apa namanya di Sanur terakhir itu dua tahun lalu harusnya kita sudah uh, bisa ngerunning lagi di tahun 2020 ya mm. akhirnya uh, Maret akhirnya stuck karena pandemi yeah. nah kita tidur dua tahun gitu. mm. jadi uh, di tahun sekarang tuh kita ngambil uh, konsep rise rise Bang ya yeah. bangkit gitu. bangkit atau ya. terbit terbit, ya, terbit. <laughs> Oh, ikon, oh, okay. oh ada ikon ya, gini ya burung phoenix sekarang ini dulu. Okay. Ikonnya Bedawang nalo. Mm -hmm. Jadi tetap konsep-konsep ya tentang berhubungan dengan apa yang terjadi oh, gitu. itu kami uh, input ke uh, konten atau uh, nak konsep acaranya. gitu mm -hmm. Oke. Okay. Nah, terus untuk PKPS ini uh, syaratnya untuk bisa masuk clothing itu seperti apa ya? kita ada ini sih ada ada registrasi gitu okay. lah. Oke. Gitu. Bukan bukan dari yang pasti panitia aja atau gimana enggak, itu enggak ya? Terbuka untuk semua emang, ya. Uh, Pica ini fokus ke UMKM Bali, gitu. Hmm. jadi pergerakannya sih ke sana gitu. Hmm. Awalnya clothing kan, clothing, terus tahun ini clothing agak <coughs> sedikit lesu yeah, retail jadi yang kita hidupnya. perbanyak di UMKM makanan kayak gitu gitu, oh, gitu. Oh. jadi movementnya diperluas lah jadinya gitu yeah. tapi tetap UMKM Bali yang kita tonjolkan di event ini hmm. tahun kita buka registrasi untuk brand-brand baru oh, gitu. oke okay. tahun ini kita buka juga kan ya? yeah. ada penambahan berapa brand ya? 10 kalau nggak salah sepuluh brand baru cuma 10 yang baru. di 2019 itu kan 75 brand yang ikut mm -hmm. cuma setelah pandemi dua tahun ini Permainan rasis pengurangan clothing ya. karena kan Tumbang ada beberapa semua yang ya. oh hmm. jadi terakhir itu kita dapat cuma 45 brand ya di sini ya. Hmm. cuma empat puluh lima ya jadi kita mau mau nggak mau ya tetap harus jalan biar ya, ya. biar ngasih uh, suntikan semangat lah ke teman-teman ya, ya, nih buat ya. berjualan lagi. Benar-benar gitu. Benar, benar. gitu. Woy, benar. Oh, apa mantap <laughs> eh, acaranya <laughs> tanggal berapa nih? Acaranya tanggal Acaranya 4 sampai 7 Agustus. pas di lapangan Agustus. di Timandala Empat hari ya. Berarti uh, ini ya di Niti Mandala itu Renon tuh terbuka berarti ya? Ditutup. Di, di, Kita seru di, full, serung. Full, di, di serung nanti apa namanya? Uh, di sekat nanti. Di, sekat. di seberangnya kantor gubernur itu ya. kan ada lapangan. acara oh, ya. 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 Di situ dah. Oh, Oke. Okay. Oh, di sebelah utaranya Bajran Sandi. Iya, iya, di ya, utaranya ya. itu ya. Mm. Apalagi yang mau yang mana? Udah selesai nih. <laughs> ya, karena Ayat sudah, ya, ya, ya. karena uh. sudah. Heeh, oh, oh. uh, itu ya. Apa tidur lu ini? Oh, oh, <laughs> apa ya? Apa sih? Gini ya, tiketnya berapa di sana? Bandnya berapa? <laughs> Banyak sekali. coba beli. Komang jawab dulu. Ah, uh, masih bagus juga lah. Iya. Pastu lu lu Ya, jadi kalau kalau fest sekarang ini uh, bedanya juga kita uh, pindah ke lapangan yang lebih besar. Mm -hmm. Kita juga dapat tempat yang lebih luas. Kira-kira uh, luasnya itu kurang lebih dua hektar. Mm. Jadi. Menurut saya dari PICAPES yang sebelum-sebelumnya selama enam kali yang pernah kita buat itu PICAPES kali ini yang benar-benar mode tempur di hmm. Arti dalam artian inilah kita realnya bertempur gitu loh okay. dari yang sebelumnya PICAPES 2019 kita rugi hampir 380 juta hmm. kita rugi artinya syukur ada uang kas pakai nalang kan kalau hmm. sekarang rugi lagi ya terpaksa kita cuk-cuan gitu hmm. tapi yeah. kan Uh, karena PICAPES ini kita ini harus kalian tahu juga semua teman-teman yang ini PICAPES ini movement, movement ya. kita bukan bukan IU di sini. Hmm. Kalau mau IU bisa aja kita jual tiket lima puluh ribu seratus ribu yeah. yang datengin band luar, yeah. yang bandnya uh, banyak ada hmm. Hiporia ini itu. Tapi kan kasihan UMKM oh di dalam yang nggak jualan, Benar, hmm. artinya mengurangilah karena Acara empat hari, kalau mau datang empat kali ya, udah empat seribu tiketnya. Yeah. Artinya, berpikir juga untuk beli makanan, hmm. mereka beli baju, dan lain sebagainya. Itu mereka ada cost lebih untuk itu. Yeah, Jadinya, yeah. kita cari di tengah-tengah, uh, kita lapangannya, kita perluas, habis itu secara hitung-hitungan kita gimana cari-carinya ini biar biar semua ini jalan juga mm. kita juga nggak mau rugi gitu yeah, dalam artian yeah. apalagi sampai norok kayak 2019 itu. Yeah. Jadi biar semua juga jalan semua happy sami ke Pico lah. Yeah. semua ke ini adalah dapat rezeki lah. Rejeki, itu iya. sih yang menjadi tujuan eh, awalnya kita buat pizza itu pertama itu ya memang memang kita mempertahankan apa yang ada di Bali ini hmm. pertama brand yeah. habis itu band yeah. ada komunitas komunitas motor komunitas ini itu sampai yeah. ini sekarang kita melibatkan komunitas pindaan loh. Oh iya 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 yang di ini tuh di ya, rumah yang, ya zaman -zaman di rumah biasanya kalau zaman ini artinya ya. kita di, di Bali ini banyak terus uh, ada kolaborasi dengan STT untuk <coughs> gamelan hmm. kita ada seremoni di sana okay. artinya kita eh uh, Fest ini yeah. dia tuh biar menjadi uh, festivalnya Bali, Bali banget ya, tapi obis, yang milenial lah yeah. Ya. Yeah, yeah, tapi yeah. juga tidak ndak juga ninggalin budayanya budaya, kita tetap bener, juga bener. Uh, artinya memperkuat budaya kita yeah. di sini itu sih iya baik tuh serius serius telepon Ternyata bisa dia Bisa dia serius, yeah, bisa dia, serius. Nah, Apa sih ada pulas nih Jam 2 Jam 1 Jam 2 gitu kan Kurang gak yang Gara-gara muyong cuman Gara-gara <laughs> Harga tiketnya berapa nih Nah Harga tiketnya kita sekarang ini 35.000 ribu 35 ribu. Weh, murah 35 ribu tuh itu sehari. sehari Sehari Yang band yang main Anggap dah uh, Malik Apa

banyak lah Kalau band balinya juga iya. sendiri banyak juga band ya. Band balinya ya hampir semua lah. Hampir Kota semua ada kan? 120-an lah. Wih banyak kali. Heeh. dengan harga 30 ribu murah. <laughs> ada ya, ada betul. tiket yang 4 hari enggak? Enggak, ada, ada sih. Ada, ada. ada dan itu kita jual lebih murah lagi. Oh gitu. Kalau yang 4 hari berapa nih? 120 ya, 120. 120. Hmm. 125, 135. Mendingan 4 hari. Iya, 4 ya. hari. Kan? Soalnya yaitu ya, itu sih intinya emang memang movement-nya kan eh uh, Kayak memperlihatkan apa yang ada di Bali gitu Tapi hmm. kenapa ada ada bintang tamu pun ya karena Juga buat untuk narik kan Ya biar buat Nggak, ya, ya, ya. kalau Bali tiap tahun itu-itu aja kan ya, Berarti gitu ya, ya. Makanya uh, Kalau pica tuh gimana caranya melibatkan banyak orang agar acaranya Lebih tersebar luas ya. hmm. Panggungnya ada berapa nih? Panggungnya ada tiga seperti tahun sebelumnya So, sebelumnya hmm. tiga ya? Nah, tapi satu panggungnya emang kayak Uh, satu panggung tuh dikonsepin ada DJ DJan tapi pakai konsep gitu. Jadi kayak hari pertama ada Japan apa sih Wibu Night yang kayak gitu-gitu. Ada Hip Hop Night di panggung kecil tuh. Terus ada hari terakhir tuh kayak kita kerja sama sama fraksi fraksi Epos tuh kayak apa ya Uh, paguyuban seni lah, hmm. dia ada teaternya nanti, hmm. kayak gitu-gitu, ada art installation. Uh, gimana caranya biar semua yang ada di Bali bisa kita tunjukin lah di PICA gitu? Hmm. Bukanya dari jam berapa nih? Dari jam 10 pagi. Pagi ya. Hmm. Bandnya mulai jam? Mulai jam 4 sore. Pengen beli mulai jam kurang beli. <laughs> jam tiga aja main. Jam tiga dia main. <laughs> oh, <laughs> kok main kan? Biar biar sejam main kan nunggu Ben lagi. Ben yang mana nih? Ben yang mana? Ben merintes lagi. Ben Aduh, ngel ngel. Karena aku lihat-lihat di, di di Instagramnya Vicado ada yang Sagita ya, yang legend-legend Bali ini diundang nih siapa nah. aja? Nih? Ya jadi jadi kita di samping uh, ngangkat juga bukannya kita ngomong Yong Sagita tuh sudah hilang Enggak Enggak mm. sama sekali kita kita justru pengen memperkenalkan Yong Yong Sagita kepada anak-anak muda, muda gitu ya. loh uh ternyata Yong Sagita nih udah nyanyi tau Bali dari tahun 80-an, ya, dari Oh iya. uh, ternyata dia zaman itu hype gitu hmm. loh dalam artian hype zaman itu dia lagu favoritnya apa nih rudal Jepang, <laughs> <laughs> rudal Jepang. <laughs> ya rudal Jepang lah habis itu bungkung pas subwayer. Selain saya kita ada lagi yang yang dari Bali lah yang kalau pangnya kita ngundang ini Jerky Saks. Oh, jadi, oh, jadi wai. itu kan kayak nggak pernah banget kayak main di Bali, kan? Karena dia uh Citos di Australia. Hmm. itu formasi lengkap nih. Eh, uh, iya, formasi Citosnya datang ke Bali. Uh, oh, diundang buat main di Pica gitu. Ya, oh, siapa okay. tahu, Sis Sinatra mau reunian. Eh, he he, alis lagunya. reunian. Lu, sampai ke agung gede itu jadi perharinya memang kalau kan ada tiga panggung uh, yeah. welcome stage uh, pica magazine stage sama main stage di pica magazine juga kita tematik jadi hari pertama itu band bali night ya itu yeah. eh, mm. kita band bali semua lah mm. berbahasa bali hari, sabtu, hari ada sabtu ada emo dan popang night uh, jadi band-band mm. emo popang main di sana jadi mm. tematik juga sih kalau oh. di pica magazine jadi tiap hari temanya beda-beda ya yeah. 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 Yeah biar semuanya kita ajak gitu. Betul, betul, betul. Kalau narang ada? Nah, ini udah rencananya. Nah, ini dia, rencananya. Ini. Jadi ini kan dia. budaya Bali ini ada, kita juga ada nanti. Kok oh, kontennya nambah-nambah jadinya itu? Kalau <laughs> narang dengan... <laughs> <laughs> tuh <tempat> Bali Pau. <laughs> <laughs> cirepot. repot. <laughs> <laughs> Toilet udah benar. <laughs> jadi jadi untuk uh, Ceremoni apa? Ceremoni opening, openingnya itu jaya ya, ada kayak Ya, nantilah kita lihat artinya ada ada teknis juga sedikit itu. Ogoh-ogoh hmm. kan udah mulai gerak nih. Nah, Acaramu ya. juga mungkin nah. Nanti oh, oh, iya. dah. Pokoknya <laughs> <udah kejatan laughs> ditunggu gitu lah. Ditunggulah ya. Ditunggulah. Ah, Kalian uh, teman-teman yang nonton juga uh, datang ke pica itu bukan sekedar belanja aja, bukan hmm. sekedar nonton konser aja tapi support dalam artian support tuh ya membeli tiket, dalam yeah. artian menonton band dari pertama sampai terakhir, habis itu mau makan mau apa tuh yeah. un untuk Bali lah juga badal, nih, gitu. <coughs> ya mudah-mudahan dengan PicaFest ini ada festival-festival sejenis PicaFest ini bangkit di di tempat-tempat tempat lain dalam artian di kabupaten lain misalnya. Mm, betul -betul. Karena kan mereka nih nunggu nih pada nunggu nih dalam artian kita kan bisa dibilang nih uh, sebagai Barometernya nih, artinya yeah. komandannya nih. Gitu. Yeah. Oh, komandan udah buat acara, jadinya mungkin nanti ada di Bangli, mungkin mm. ada di Tabanan, mungkin mm. ada di negara, dan lain-lainnya tuh. Tujuannya ya sama juga untuk membangkitkan juga, kan? Yeah, selama ini kita benar-benar terpuruk banget gitu. Yeah. Yang dari luar Bali bisa dong, kesini sini ya bisa. Harusnya memang main. memang sebelumnya kayak Lombok, bisa dibilang Lombok, Jawa Timur ke Bali mereka artinya ke, ke nonton Vica Fest inilah entah dari bandnya, entah beli clothing dan lain-lain ya, iya. dia merasakan Arak Bali dan ya. apalah. Yang 2019 malah masuk Penida itu jukungnya Jalan terus jadi nusa penidol kan oh. karena di matahari terbit tuh, yeah, kan. yeah, yeah. set nyampe belanja ya. sore jukum terakhir pulang, pulang kan? kadang Push. ada yang inap besok paginya dia pulang gitu. Oh, oh. Eh dari Sanur ke Renon kan gak jauh juga, jauh, ya, jauh. si nah, tengah kota. Memang lapangan Renon ini impian Pcapes dari dari dulu. Dari dulu. Hmm. cuma karena. Itu kan milik provinsi, jadi nah. kami harus bersuratnya dengan banyak pihak biar bisa pakai lapangan renon ini. Hmm. ekstra effort lah untuk perizinannya di lapangan renon ini. Nah, Tepuk tangan nih, buat tim bisa nih perjuangannya. Ya. Yang paling penting ini di sini adalah bagaimana suara kami di bawah ini didengar sama pemerintah hmm. dengan komunikasi yang baik, dengan teknis yang benar, dengan, dengan artinya apa namanya, koordinasi yang baik. Ya. Saya pengen teman-teman ini pengen PICA fest ini menjadi satu contoh kita ini komunikasi yang baik di dalam artian jadi pemerintah juga mendukung komunitas di bawah juga juga tersampaikan suara-suara akhirnya terjadilah PICA fest ini di lapangan renon gitu. karena ini PICA fest ini Uh, untuk di Lapar Renon ini adalah bisa dibilang acara festival pertama kalinya se se umur lapangan Renon. Mm. Jadinya sebelumnya itu nggak pernah ada festival yang yeah, sejaman ini karena yeah. karena mungkin komunikasi nggak lancar, yeah, yeah, pemerintah yeah. ada rasa takut ah nanti orang pugung nggak berantem tuh nah, nggak yeah. ini keamanan bagaimana yeah. begini begini itu memang benar kita ngejelasinnya dan berkoordinasi mm -hmm. sampailah uh, ada izin keluar bisa menjual alkohol di hmm. renon itu kan sudah menyalahi yeah. aturan yeah, tapi bang. dengan alasan alkohol ini adalah UMKM ya Bali hmm. sebelum okay. mereka sebelum mereka menjadi arak atau ram atau wine yang mereka ada cukainya yeah. mereka kan pasti start dari nol dulu yeah, bisa yeah. dibilang start dari ilegal dulu yeah, yeah, nah justru ini diberikan artinya kita berikan wadah, wadah yeah. untuk mau untuk istilahnya show off lah ini loh arak saya yang rasanya begini hmm. yang dari begini begini mau begini begini. Hmm. di sinilah mereka itu tampil nah masalah hmm. nanti eh uh, izin dan lain sebagainya itu perkembangan yang mereka itu kan seleksi alam gitu. Ya, yang penting wadahnya ini ada. Ya. Ya. Kita ngurus pica ini Aduh, kayak gimana ya? Terat, <laughs> ya, ya, terat lagi. Ya, perlu lagu sedih nih. bener benar-benar tidak segampang segampang yang kalian pikir. Kalian datang ke acara, oh acara ini kuang kene, neng kene kene kene, main ngomong di patancang bangsat. <laughs> 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 Jadi tidak segampang itu. Kita koordinasi sama kepala dinas. Yeah. Kita sudah enam kali ketemu sama gubernur sama pihak kepolisian, Satpol PP dan sampai parkir adat dan lain sebagainya itu semua kita ajak koordinasi dengan baik. Yeah. Pica Fest tahun ini ini adalah Fest bagi saya nih, Bicafest mm. yang yang punya suatu nilai yang lebih dari sebelum-sebelumnya gitu. nggak yeah. cuma sekedar band habis itu mm. jualan, baju, jualan baju, jualan makanan, oh. Gak sekedar itu gitu. Weh. Gitu mang. Jadi perjalanannya cukup panjang juga mang untuk ngurus izin dari dari bawah sampai ke atasnya itu gitu. 4 bulan. Empat oh, bulan kita ngurusin. Siapa yang maju dulu beli untuk ngurus izin? Beli. Ya. Hebat <laughs> <Bli>. ya, ini <laughs> ya, nih. ngisi ternyata oh, beli presiden. <laughs> presiden, presiden, <laughs> presiden. Gue bunuh, bunuh. Kan gampang, belum presiden lah. Lain kali, oh beda, beda, ya oh, beda. Sorry, sorry, ampun, ampun, Pak. Lexa pada pada kan takonnya nih. Aduh, <music> sandi sandi loh sandi. Ya sandi dulu. <sed��> Aduh, berarti perizinannya ke Pebrija jawab nih kalau humas. Perizinannya udah semua udah beres nih. Kemarin saya sudah koordinasi dengan parkir sudah beres semua. Jadi, uh kepolisian uh, ke sudah DLLAJ, Dishub, di sub satpol pp eh uh, parkir apa billet Pak Ajano. Eh, uh, apa uh, dinas pariwisata uh, banyak dinas juga kebudayaan, ya perindustrian, Jadi, istriannya semua sudah oh gini, ya. loh, gini loh. Ini picapes, ini kita berkoordinasi sama semua kepala dinas. Uh -huh. Jadi, kita bakalan tahu kepala dinas ini kerja apa. Enggak, uh. <laughs> dia mensupport apa enggak? Faseng uh. support berupa rekomendasi, kan? Uh. Situya, dia enggak tahu apa yang dia harus lakukan, yeah, yeah. bagaimana dia mengembangkan aset aset Bali dalam yeah. artian Picapes ini kan aset brand yeah. ini kan aset Bener. Band ini kan aset gimana dia bakalan mensupport dan lain sebagainya Mari kita lihat di PICAPS hmm, ini gitu okay. setidaknya kita ini sudah nih sampai yeah, di yeah. di titik ini gitu loh hmm. kita lihat bagaimana respon pemerintah yeah. terhadap ini feedbacknya Feedback pemerintah ya. terhadap ini karena yeah. kita ngomongin pajak kita ngomong yeah. bayar pajak Bener. kita ngomongin pariwisata Jawa Timur Lombok bahkan Jawa Tengah ada hmm. yang datang loh. Yeah. Sedikit tidaknya tuh yeah. ada yang datang loh gitu loh. Perputaran ekonomi ini di sini itu luar biasa sekali gitu hmm. loh. Sampai Dinas Pajak dan lain sebagainya berapa ada brand ini-ini. Nah, brand ini juga kita perjuangin dalam artian kita punya Dinas Perindustrian, Pak. Hmm. Ini loh daftar brand Bali yang bisa diperjuangkan, Kablek. Black, yeah, yeah. Dek dek dek. Ayo, bagaimana Bapak merespon ini dan memperjuangkan hak ciptanya dan lain sebagainya. Itu mm loh. -hmm. Mm -hmm. Jadi brand-brand Bali yang yang masuk pica, yang ini kita 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 ada jembatan yeah. untuk ini. Pancing awak udah yeah. kan baju yeah, gitu loh, biar dia terdaftar. Yeah. Nanti kalau ada misalnya di di apa namanya di palsu di di, di senggol ya, biar bisa bener. dia ada urusan hukum ya, ya. ber, ber, kita ini ada dasar bener, ya. bener. itu yang paling penting mereka bisa mensosialisasikan itu benar ya ini ada hmm. sudah terkumpul tinggal disosialisasikan aja mau ya, itu tujuan juga. kami jadi bukan tujuan kita bukan sekedar woi buat acara woi hmm. gini gini nah ya, ya. malah kita ini ya menjembatani hakinya ya <tuh> ya kita nah. menjembatani hakinya ini juga masalah parkir Masalah parkir tuh kita sampai nego sama PD Parkir tuh biar bisa PD Parkir tuh memberikan 30% hasil parkirnya itu untuk desa adat setempat. Mm -mm, benar. Itu loh. Yeah. Sampai kita tuh mikirnya tuh sampai di sana jadinya berusaha picani kengken aja siapa orang yang di sebelahnya picah yeah. daerah di tempat ada picani pang maan Iya. Yeah. Artinya semua mendapatkan dampak positif yeah. saya bilang nah, ya. Uh. Kalau ngomongin kemacetan itu kan sudah pasti yeah. gitu loh. Itu hmm. ya dua-dua ke kan ngatur yeah. ya kita lihat LLJ-nya kerjanya gimana yeah. kan gitu sekarang. <laughs> benar, benar, Ya kan? Sampai <laughs> <nih>. tes, tes <laughs> Pak. Ini kedoknya namanya lu pusing kerohan. Min bedik kan kerohan asal. <laughs> jadi ternyata tahun ini, jadi kami tuh tahun ini baru tahu bahwa bisa kerja sama dengan parkir. Hmm. Jadi ada residentil untuk biaya, misalnya uh, biaya parkirnya dinaikkan untuk mendapat uh, kerjasama gitu loh. Iya, Tapi iya, iya. ternyata toilet ngasih ide hasil kerjasama dengan parkir kita bawa ke desa aja. Yeah, iya, iya, biar desa bisa ada. Benar, ya, benar. Ada benar. ini karena kita juga kerjasama untuk sampahnya nanti sama desa, mm. keamanannya sama pecalan setempat. Jadi semuanya biar. Enaklah hubungannya. Iya. Ya, tepuk tangan dulu nih iya. buat perjuang pica Benar. Jadi yang datang tuh jangan datang dengan hati yang bersih lah ya. Iya. Jangan ada rusuh. Iya. Enggak boleh. Nah, ini juga izin saya ini untuk untuk kapuera tuh kalau kalau bisa tuh jangan. kita kalau kalau di RJ ini memang memang sangat bukannya gini bukannya membenci gitu ndak? keusahakan tuh jangan hmm. karena sangat berbahaya yeah. dulu gitu loh jadi adanya kapowera nanti ada yeah. orang luka itu yeah. ngaruh ke band yang tidak diberikan benar. izin event yang yang hmm. diragukan oleh yeah. kepolisian ini yeah. izinnya kita urusin sampai kapolda loh yeah. Itu ya, loh, ya. Jadi jadi kita nih berusaha lah menunjukkan diri ke pemerintah nih orang di bawah nih bisa lo do positif loh hmm. jangan dipikir orang tatoan seperti bapak gubernur bilang ini loh orang teler teler saya dibilang gitu sama bapak gubernur ini orang tele-tele, tapi dia bisa, bisa artinya buat movement, yeah, yeah, buat benar. ini, buat ini untuk Bali. Masa kita nggak bisa support mm. seperti itu mm. loh? Jam gubernur <coughs> presiden televi. Oh, okay. <laughs> <laughs> agak saya gedek major agak itu. <laughs> Nasinya mana? <laughs> ya itu buat kalian yang ingin menikmati musik nonton itu. Ya menikmati secara sewajarnya aja lah Pogo-pogo yang enak lah jangan ya. sampai Ya, menjaga kapu, ya. ini dah, menjaga. Kayaknya lebih baik di ring aja <laughs> Nggak di, di di tempat yang luas. Iya. Kan ada orang di sampingnya. Iya. Kita juga kita juga mau berstatement bahwa menjaga ini ya. Walaupun kita disupport oleh pemerintah, kita tidak berpolitik di sini. Iya, ya. gitu. Ya, ya. Intinya kita ini sebagai Pergerakan UMKM ini hanya meminta support kepada pemerintah hanya sebatas itu saja. Picafes ini milik Bali. Siapapun hmm. pemimpinnya kita ini tetap bergerak di bidang yang sama. Benar. Saya sih berharap siapapun pemimpinnya nanti, siapapun kepala dinasnya, pihak kepala polisi dan lain sebagainya itu melihat Picafes ini sebagai Ya ini adalah murni pergerakan ya. dalam artian pergerakan positif ya. ada nilai-nilai budayanya ada nilai-nilai ekonominya itu yang kita lihat ya. jangan kita digiring untuk si A untuk ya. si B aduh, nah, Nah, seperti itu konsepnya kita ya. di sini, ndak Tapi memang kalau kita mau bikin sesuatu yang besar gitu kan memang mau nggak mau kita harus berhubungan dengan pemerintah. Benar, itu. benar. Kita sudah 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 nggak zaman jadi pemerintah juga nggak 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 bersaing sama yeah, kita jadinya yeah. ketika sudah ada movement seperti ini dia nggak perlu buat movement seperti ini lagi yeah. justru dia harus mensupport gitu yeah, loh tinggal kasih yeah. bensin aja nggak yeah. perlu beli motor lagi kan yeah, gitu yeah, benar. yang yang kita harapin dari pemerintah itu sih sebenarnya cinta hmm. tapi gesek gesek dikit <laughs> <laughs> Ya itu kan pemerintah sudah menyiapkan itu dana untuk memang mensupport ini kan. Kalau kalau untuk saat ini itu pemerintah itu jujur kalau untuk memberikan uang itu nah, tidak. Tidak ya. Yang pertama itu pemerintah itu memberikan tempat, tempat. fasilitas. Oh, ya? Yang kedua itu memberikan kita rekomendasi. rekomendasi. Nah untuk masalah sponsor dan lain-lain oh. sebagainya itu kita nyari sendiri. Oh nyari sendiri. Nyari sendiri. Hmm. Yang kita harapin di sini itu. Uh, Ya, ini dah perannya DPR, nah. perannya kepala dinas, yeah. perannya ini di sini dah kita, kita tahu dia kerja apa, ndak <laughs> yeah. gitu. Yeah, yeah. Dan ternyata ada yang kerja yeah, gitu yeah. loh, ada yang gak kerja, berarti yang ada yang gak kerja tuh belum. Oh. belum, belum tahu, belum tahu gitu. <laughs> yang kerja itu sudah ada yeah. gitu, biasanya gak kerja tuh oknum, <laughs> ya yeah. oknum biasanya ya. Artinya, tapi... kita buka-bukaan aja <laughs> di sini, banyak, tapi oknum. <laughs> Nah ya untung lah ya. didatangin didatangin ya, yang penting di support yang bertatu pasti kaget juga bener, orang kantor. Benar benar. Yang jangan <laughs> <yang, yang>, <laughs> lo mau main nah. pasti ngelih sumbangan. Iya sekali itu. Nggak support kan sumbangan support kan. <laughs> ya, <laughs> yang penting kita ber apa sinergi lah bersama pemerintah juga kan maksudnya dalam artian ya kita mau bikin acara mau minta izin ke siapa kamu mang? Ya benar. Ya betul betul betul. Ke pemerintah kan kayak gitu. Jadi, dari kepolisian juga kita tuh ngejelasinnya, band apa aja yang main, hmm. band nasionalnya ini, band lokalnya ini, ini kok banyak sekali, hmm. gimana orang, gimana protokol kesehatan, bagaimana nanti kalau misalnya ada, gimana ada, nggak ambulannya, P K dan lain sebagainya itu. Oh uh, 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 sampai apa uh, ini loh nyam nyam kebakaran loh tidak mm. oh, terlalu apar, panas apar. ya, apar. Nah, ya apar. sampai itu apar. Semua, apar. semua semua diperhitungkan yeah, dulu, yeah, yeah. dan kita memenuhi mm. dalam artian kita berusaha memenuhi ini mm. dan kita sudah penuhi ini dengan syarat ini rekomendasi dari ini ini ya terwujudlah ini gitu. mm. memang sih agak agak ribet ngomong sama pemerintah yeah, dulu, yeah. karena dia umur sudah beda. Yeah. Oh uh, ab, uh, abis uh, bidangnya semua beda, iya. itu loh. Kalau kita iya. ngomong sama gini kan enak. Iya, nah iya. ini kita ngejelasinnya uh, dari A dari nah. beda, dari bottom up lah kita dari iya. bawah ke atas. Akhirnya, iya. inilah lah jadilah. Jadi izin untuk gini itu juga beda ya, beli apa namanya band-band nasional sama beda. gini. Beda, ya? oh. beda sekali kalau udah datengin ngomongin band nasional tuh di mana bandnya tidur dan lain sebagainya dan lain sebagainya siapa yang bertanggung jawab begini hmm. band nasional juga tanpa izin yang jelas mereka juga nggak mau datang oh, gitu. nggak 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 nggak, nggak segampang itu mereka hmm. dia mau deal dealan gitu nggak segampang oh. itu dia punya syarat syarat juga ya, gitu. ya ada ya izinnya dikasih gratis atau bayar <tuh> izin apanya izin izin untuk band nasional dikasih gratis maksudnya bayar itu atensi <tuh> ya seperti biasa <tuh> Seperti biasa lah kita ngomongin artinya dalam artian personil yang turun ke kepolisian yang turun pihak-pihak yang turun tuh kan pastilah oh ada iya, konsumsinya iya, konsumsi. dan lain sebagainya itu itu kita kita pada pada magai. Iya. Itu intinya kita sama-sama kerja ya udah akhirnya kita kerja sama ya udah hmm. gitu Oke okay, oke okay. sekarang ini yang paling paling ini nih. Uh, ini kan uh, nanti mungkin akan banyak sekali yang datang nih pintu masuknya dari mana aja nih Nah ini si hmm. Febri dan si Ya ya, yang ya, yang tahu, ya. paham nih, so layoutnya silahkan. Uh, pintu masuk Gini ya, masuk, and gininya, masuk ke venue-nya. Venue ya, nah. ya. Kalau pintu masuk venue datang dari utara, tetap. Semua dari utara. Semua dari utara, hmm. hmm. di sana disambut dengan lo loket, dan Loket tiket itu ada delapan, delapan slot. Hmm. Hmm. Jadi biar apa namanya, minum gini apa namanya ya, uh, biar mengurangi, mengurangi ya, ya, Andrian. Andrian di sana. Terus dari pica-pica sebelumnya memang kita ya wajar lah dari sebelum-sebelumnya kita hmm. uh, ada evaluasi di mana sih yang harus diperbaiki kayak gitu tuh. Kalau di pica kali ini nih saya saya pengennya pecah crowdnya itu tidak ngedumplak di di apa namanya di depan hmm. di baru masuk itu kita akalin dengan Tiket itu kita jauh lempar dengan git masuk. Jadi orang dulu hmm. ke tiket di sebelah barat. Terus jalan, menuju dari jalan menuju ke, masuk ke uh, security check. Di sana uh, mudah-mudahan sudah tidak ngedumpel lagi gininya antreannya gitu. Hmm. Jadi uh, pintu masuk tetap di sebelah utara. Nanti di sana juga uh, biar teman-teman mump mumpung uh, apa namanya podcast. ya yang ya, mau datang ini biar. Datang, nanti biar ya, ada arahannya lah. Jadi di sana akan ada tiga exit gate. Nah hmm. ya, biar gampang. Dari nanti. awal dari, dari tiketnya dulu. Oke. Okay. Dari, dari tiketnya cuma ada di sebelah barat. Di ya tiket loket tiketnya loket, di sebelah, pembelian di tiket menghadap, menghadap utara di sebelah baratnya oh, ya. dari lapangan itu. Terus ke timur. Uh, apa uh, security check mm -hmm. di tracing dan segala macam masuk langsung ketemu yang namanya boot boot clothing dulu, clothing dulu ya, ya itu wajib clothing. tuh dulu kita lewat ke sana dulu mungkin teman-teman mau belanja dan segala macam akhirnya di zona kedua ketemu yang namanya uh, langsung ke uh, food area Food area. food area itu kalau ya, bisa bilang di layout itu di sebelah barat, jadi food clothingnya di timur, mm. food area barat. Kalau di main stage itu sebelah selatan pas di depan patung bajer Sandi yeah. jadinya mm. itu. Untuk yeah. yang pengen nonton ya udah, ti langsung ke patung Bajir Sandi mm. itu. Mm. Oh jadi motor gede ya? Ya jadi semua area yang ada di yang ada di Renon kita maksimalin banget biar nggak ada area kebuang, nggak ya, hmm. gak ada nggak ada area yang nggak kepake gitu dari untuk layoutnya. Nah, kalau areal parkirnya untuk mobil sama motor ini beda apa sama? Uh, di, di, kalau di Renon kan pastinya sudah ada area parkir di timur untuk mobil dan segala macam. Nah. nah kalau untuk yang, nah ini ini menariknya di di lapangan di Timandala Renon dia itu uh, apa? Jalan-jalan cabang itu banyak. Mm -hmm. Harapannya panitia, mudah-mudahan tidak bikin macet jalan utama protokolnya, mm -hmm. karena bisa-bisa di uh, di seputaran zona yeah, acara. Ya. Gitu. Uh, tapi kemarin juga saya sudah koordinasi dengan parkir yeah. bahwa uh, untuk parkir mobil yang pertama itu ada parkir timur. Mm -hmm. Kalau motor kan bisa sekeliling lapangan itu yeah, bisa bebas. Yeah, yeah. Terus kalaupun sampai membeludak kemarin kami disarankan uh, untuk mengirimkan surat ke beberapa kantor yang di area lapangan iya, terlonang iya. oh, okay. bersurat untuk memakai uh, kantornya untuk lahan parkir mobil jadi hmm. biar nggak menceladukan itu loh iya, biar, iya, iya. biar iya. ada kantong-kantongnya jadi secara secara ini nyaman mereka datang parkirannya iya. ada gitu jadi kami rencananya kan bersurat ke banyak kantor kalau nggak salah keuangan kebudayaan, kebudayaan kantor DPRD hmm. itu maunya kita pakai kantong-kantong parkir mobil kantor gubernur, kantor gubernur, gubernur juga, juga. Ya beberapa kantor yang di sekeliling area ya, itu ya, kita ya, akan bersurat uh, meminta izin untuk memakai area kantornya untuk parkir mobil. Hmm. Kalau motor sih sekeliling area Lapangan kan lumayan lah itu yeah. bisa. Kalau pengunjung pica per hari rata-rata lima ribu pengunjung. Lima belas ribu biasanya. Ya, anggaplah iya. mungkin setengahnya bawa motor kan tujuh lima ratus cukuplah hmm. untuk sekeliling Lapangan Bisa, bisa, bisa. Gitu. Besar. Karena kita nggak cuma mikirin area venue -nya aja yang bisa buat lima belas ribu parkir, anda pun kita harus nah, hitungin yeah, yeah, yeah. biar nggak bikin macet, Iya yeah, biar nggak bikin macet kan. Mm -hmm. Nanti kan urusan DL nah, <laughs> itu kan di, di sub dan di sub parkir itu yeah. ya, yang harus nah, koordinasi yeah. nanti. Pintu keluar Ah, pintu keluar. Pintu keluar. Nah, kalau yang nonton konser sebelah timur, sebelah stage akan ada pintu keluar. Hmm. Terus kalau yang mau uh, ibarat apa namanya? Uh, ke toilet, sebelah toilet di uh, barat apa namanya barat selatan tuh apa namanya? Ya, di baju selatan baju ya. kau lah. Kau telat. Nah, itu udah. Busur apa nah, <laughs> itu. Dah. Di sana akan ada pintu keluar satu. Terus untuk yang ada di food area, misalkan dia tidak biar nak jauh nyari pintu keluar okay. ada hmm. juga. Oh. Nah, semua sudah tertata ada konsep. Iya, terkonsep ya. Terkonsep, ya. Nah, jadi yang datang itu ya penjelasannya uh -huh. jadi kalian harus ke sebelah barat dulu parkir motornya. Iya. Yeah. Sebelah barat beli tiket masuk ke dalam ke timur berarti ya. Masuk dari utara kemudian ke. Nanti di sana tuh sudah ada disiapin ya welcome stage lah. Oke. Biar mereka gak bingung lah keliling dua hektar kan lumayan Iya 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 Di sana pasti ada ininya juga kan apa namanya map mapnya kan. Iya itu. siapkan itu. Oke. Apa lagi mang? Kira-kira? Nih pertunjukan nih, Yudis nih. <tuh> Pertunjukannya, Dis Gimana, Dis? Yang menarik, yang kenapa kita harus datang bicara nah. nih? Apa yang spesial oh, nih? Ya itu sih nih, kayak sana. aku bilang uh, kita berusaha ngundang komunitas yang kayak gitu-gitu gitu. Jadi kayak setiap hari ada konten yang berbeda lah. Jadi bisa mungkin tiap hari lah sana hmm. Jadi kayak di Welcome Stage ada Wibu Night, Jepang-Jepangan, terus hari kedua ada hip hop jadi khusus komunitas kita kayak menteri per genre jadi yang per komunitas nah, jadi kayak hip hop kan banyak tuh anak anak hip hop hmm. gitu terus ada orang yang suka art gitu juga komunitas yang kita libatkan banyak kok kayak mural yang gitu gitu banyak pasti terus ada pohon juga komunitas apa namanya? Tanaman ya, tanaman, tanaman ya. Oh, ya <laughs> <das> gitu. pohon <laughs> <laughs> Apa ini? Nanti, <laughs> Tanaman. Display tanaman ya. <laughs> yeah. jadi pohon. <laughs> <laughs> komunitas pohon itu udah kebayang gue. Ya, Beringin gitu. gitu, 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 gitu. Bisa mungkin lah banyak uh, komunitas yang, yeah. semua lah, semua semua yang hmm. di ini. Genre musik juga Semualah lah semua, ada yang ada pasti di ini, uh, ini panggung juga ada ada tiga kan Yang dua itu panggung besar uh, Main stage itu musiknya keras-keras Terus yang ini lebih slow lah yang hmm. di Max itu gitu. Tapi bagongnya sama nih besarnya. Lebih besar sedikit yang keras. Ini mainnya barengan apa? Mainnya bareng tabrak tabrakan ya? oh, oh, gitu. Ganas. Karena biar 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 banyak bisa bandnya main. Iya, iya. itu sih kan udah sampai seratusan seratusan, soalnya. jadi biar biar apa ya biar semuanya diajak amun besek saya ngajak ngamul kan hmm. <laughs> omang dia hampir ngamul wah ya lobi lobi ya menang <laughs> tua ya <aja> deh sebenarnya <laughs> <laughs> ya uh, pencapres kita berusaha lah menampilkan all out semua yang kita bisa nih dari tenaga, pikiran, link habis itu koordinasi. Kita ting all out semua di sini artinya kita mentok nih. Nah, gimana hasilnya nanti itu harapannya kami itu sih uh, besar gitu iya, loh. Cuma iya. kan kita kembali juga ke kapasitas kita, iya. juga kita menyadari kapasitas kita apa gitu loh hmm. modalnya, seberapa kekuatan biaya dan lain iya. sebagainya kalau pengen sih. Kalau ngomongin ide sih, ide-ide. Yeah, Gak semua. kurang ide yeah. gitu yeah. loh. Cuma yeah. kembali lagi kita ke kemampuan kita, terus kesiapannya kita, mm. gitu. Ketika juga pihak pemerintah ini, saya support 10 miliar, kita mm. juga bingung yeah. loh. Ini siapa yang mau yeah. diundang, gini. Mm. Kita juga tahu kapasitas yeah, kita. Yeah. Itu yang paling penting, kita sadar intinya. Mm. <coughs> Oke. Okay. Uh, tambahin dikit ya. nah, yeah. uh, Khusus nanti teman-teman yang datang ke PICA Fest, Uh, support kami juga dengan cara tidak buang sampah sembarangan. Nah itu dia. Ya, dia. Kami di sana juga sudah menyiapkan setiap 5 meter ada tong sampahnya. Mm -hmm. Jadi kalau misalkan kalian makan apapun yang di, di kalian nikmatin di sana gitu loh. Mm -hmm. uh, jadi acara ini harus tetap bersih, harus tetap kelihatan nyaman gitu. Iya. Yeah. Badal, untuk keberlangsungan nanti acara-acara berikutnya mang. biar badal, pemerintah badal. juga ngeliat. oh ternyata anak-anak muda ini di oh, lain oh. <laughs> mereka juga tertib dan segala macam kebersihan juga terjaga pasti kan izin-izin untuk berikutnya nah, pasti akan enak nah, kami kalau, juga ini kerjasama sama Gria Luhu bahwa nanti sampah plastik itu akan didaur ulang nah, oh, ya. jadi yang gak, gak ada sampah kita, plastik yang sia-sia kita, kita uh, kebetulan Gria Luhu ini adalah mengelola sampah secara online hmm? Gimana jadi itu? jadi dia itu kayak bank sampah. Hmm. Jadi di kayak aplikasi gitu. Hmm. Jadi kalau kamu punya botol 10 kilo harganya sekian. Jadi kamu klik saya punya botol 10 kilo ya kamu mendapatkan uang. Oh, jadi bisa di ya, sampahnya kita, bisa di, dijual. Dijual ya. Nah, dia yang pick up. Okay, Artinya dia okay, yang menjemput gitu okay. ah, loh. Dia okay. dia punya program seperti itu. Jadi kita tertarik ini untuk dia sama, support sama dia ya? apalagi okay. dia adalah Uh, yang yang ini istilahnya yang pencetusnya mengelola sampah secara online ini kan orang yang lama kuliah di Inggris. Oh, gitu. Dia sudah S3 di Inggris. Hmm. Jadi dia punya ide di seperti ini, ide -ide seperti ini dan ini sudah jalan 2 tahun. Hmm. Jalannya itu di daerah uh, Kelungkung sama Gianyar. Hmm. Nah, ini kayaknya kita Bagus nih, ya, ya, movementnya ini ya. ya. bagus nih. Nah di luar dia bisnis yang ngomong uh, dia beli sampah, abis itu dia jual lagi dengan sudah diolah dan lain sebagainya hmm. itu ya, sudah lah. Ya, itu ya. menjadi ya, rezekinya ya. dia ya. pasti rugi masuk ya, S3, kasih ya. <laughs> ya, <yang> kehasil mau <laughs> kenapa Itu modalnya kan kita realistis. Benar, ya, benar, benar, Akhirnya, benar. Oh ini ada kerjasama kita kerjasama juga sama. Popcorn jagung jagung yang asalnya dari Karangasem yang cuma tumbuh di Karangasem jadi orang-orang Karangasem di sebelumnya itu tuh makan jagung dia pengganti nasi nggak tahu kan nggak tahu gak nah tahu. jadi jadi jagungnya itu memang hanya tumbuh di sana aja dan hmm, okay. rasanya itu makan popcorn tuh kenyang jadi hmm. popcorn itu kayak nasi dia hmm itu ada jagung di di seraya namanya. Nanti dijual di sana. Nanti kita artinya jagung ini kita perkenalkan uh -huh. dulu ke pedagang-pedagang yeah. kita sup dan lain sebagainya. Uh -huh. Kita kita support lah gitu. Yeah. Jadi kalau orang di sana itu makan nasi, penggantinya nasi itu adalah popcorn itu oh. dari zaman-zaman dulu itu. Wah, di seraya sudah dijadiin popcorn. Sudah berbentuk seperti popcorn ya. Oh. Di situ penemu popcorn doang. Jadi beguling dia ngomong beguling mm. itu adalah ikan tongkol yang dipanggang dia ngomong oh, beguling bukan bener. babi beguling di sana. Oke oke. Tapi itu popcornnya dijual nggak di sana Dede di Di Pica kita jual. Oh. Dalam artinya bukan panitia yang jual. Iya, ya, maksudnya kita aja ya. Di kan? Artinya orang yang ngembangin ini iya, di sana iya, ini iya. karena memang di daerah Serayo itu memang memang makanannya itu kita perkenalkan. Menarik menarik. Tahu menarik. kamu Serayo kan? Serayo ya, di yang, yang itu yang waktu kita yang ada air nyebrang jalan. Yeah. Ya. Oh, di sana itu. Ya, yeah, yeah, yeah. itu udah masuk yeah. sana. Sama sama Ya, sama sama ekoenzim. Apa itu? Ekoenzim itu kayak sisa-sisa sampah buah. Mm Heeh. -hmm. Habis itu dikasih cairan apa, itu menjadi Kompos. menjadi diproses lah intinya uh -huh. kayak seperti cuka gitu. Yeah. Mm -hmm. Ekoenzim ini uh, contoh nih, ada kotoran babi nih. Mm -hmm. Kotoran babi yang bau ini yeah. disiram sama ekoenzim uh -huh. ini ndak bau lagi oh. karena ekoenzim ini dia ada ada bakterinya atau bagaimananya hmm. yang begini begitu contoh uh -uh. uh, ekoenzim ini kayak cairan ya, yeah. Modelnya dibuang di kolam, yeah. kolam itu walaupun terkenang airnya menjadi jernih jernih oh. jadi ya kita kita kan the komunitas nih kan banyak nih di Bali. Yeah, yeah. Kita dapat masukan dari mm. mereka dan Picapes ini open untuk yeah, itu. Yeah, yeah, yeah. Kita nggak mungkin 10 tahun lagi 15 tahun lagi saya ngurus Picapes yeah, enggak yeah, yeah. mungkin paling di kampung gitu loh. Yeah, yeah. Jadi kita Picapes ini di sini butuh regenerasi. Nah, butuh butuh orang-orang visioner yang ya bisa dibilang seperti kita-kita juga yeah, di sini yeah. yang punya clothing dan lain yeah. sebagainya dan lain sebagainya. Kita butuh regenerasi, intinya ya, ya, itu biar dicapai. ini tetap ada, ada untuk Bali, Bali itu. itu, itu loh, mang anu dulu, mang wah, Mantap, berarti Ben sepuluh tahun belum melinggih. nih oh, ilmu linggih jam melinggih, ya, ya, Tergantung posisi ya, <laughs> <Dia, laughs> okay, okay. di Uh, nah ini yang tadi tuh menarik teman popcorn tuh pengen nyobain nanti ke sana ngerasain yeah, lah. Yeah. ada jual um, berarti Ya ikan dongkol udah pernah nyoba. Apa? Ikan tongkol Babi guling dibilang. eh apa gini babi guling dibilang? Ya, kayak ikan tongkol di panggang ya. biasa. kalau ya. kalau kamu main ke teman di sana pasti dihidangkan itu dah. Ya. Kamu kan ikan bakar. Kamu babi guling dulu. Bit. Ya, Kaman Kaman ya. <laughs> <B> <laughs> ya jadi ada hal nih ya, di, ya, ya, ya. di, di pelosok-pelosok yang kita mau tonjolin ya, juga angkat, juga, angkat kita ya. Ya, gitu. Perkenalkan. Iya ya, benar-benar. Siapa tahu popcorn selaya nih bisa suplai ke bioskop-bioskop. Iya. Benar-benar benar. Itu biar karena Targetnya mereka tuh sebagai movement itu juga mengurangi impor beras. Hmm. Kalau ngomong sekarang seluruh Indonesia orang makan nasi mau tidak mau kita pasti impor. Pasti impor ya. Mau tidak mau yeah. lo pilihan-pilihan yang ini memang kita pasti impor. Iya yeah, yeah. iya. Karena itu makanan pokok tuh beras tuh ini yeah. nasi itu gitu. Jadi nanti kan ini Helkes juga media partner di PICA nih. Iya. Yeah. Rencananya tanggal 1 Agustus kita ada press conference uhum. akan undang teman-teman Helkes juga buat datang. Nanti di sana kita kasih ID pass untuk empat hari, mau ngeliput di sana, mau bikin konten bebas terserah. Oke. Okay. Yang penting kita bareng-bareng nih. Kita bareng-bareng ya, nih, ya, bawa, ya. bawa nama Bali, bawa gini ya. nya kita bareng-bareng lah up ya. kita semua nih. Ya. Yuk sama-sama. Sudah nggak zamannya sekarang kita gotok-gotok. Ya, Benar-benar. Kita, kita kita harus kerjasama. Ya, di sini. Kerjasama. Kolaborasi. Ya kolaborasi. Benar. Apa ke ya apa ke? <laughs> Misi kan kamu. Nah ini juga menjelaskan sedikit kenapa Electrohel belum bisa belum bisa masuk ke PICA itu mang karena ya dari satu sisi uh, budget kita belum karena kita juga ada program-program tersendiri ya, program -program nah, sendiri, paham. mungkin tahun depan kemarin juga mendadak kayaknya dikasih tahu kalau apa pizza gini oh, kita lihat juga budget ternyata waduh belum bisa ini kayak bukan Jadi, kan sekedar Bayar apa, eh, uh, boot aja di sana kan ya. juga ada bikin, kayak bikin nanti barangnya. kita barang yang readyin, kemudian yeah. uh, apa, eh, uh, yeah, menata yeah. bootnya. Sekarang yeah. ya, operasional lagi, itu aduh, kita udah hitung-hitung, waduh, ternyata nah, belum, kita, belum bisa kita kita, kita pijat ini, pasti bakalan selalu mengajak. Siap, dulu. siap, kayak Electro -Hail ini kan selalu kita aja, yeah. brand-brand yang lain yang belum ikut tuh, kita yeah, selalu yeah. menawarkan karena. Dari awal tuh kita ngomong ini adalah movement dan kita open untuk yeah, siapa yeah. saja, udah itu yeah. aja. Dan juga tahun ini kita perjuangkan brand-brand itu sewa butnya kita murahin, walaupun kondisinya kita juga kas ada kan, hmm. tapi biar teman-teman bisa tetap berjualan, bisa tetap buka but, tahun ini kita murahkan, yeah. 30 persen, 20-30 persen dari yeah. 2015 cara gitu. kita langsung kita subsidi juga ini dah hitung-hitungan ini hmm. nih tukang hitung ini juga harus <laughs> harus tepat ya karena dari sebelumnya budget yang satu setengah hektar untuk bayangkan menghias satu setengah hektar biayanya yeah. berapa terus sekarang menjadi mm. hampir dua setengah hektar kan lumayan belum aduh ah nah, ini juga nih banyak teman-teman saya uh, yang ngelihat pica nih sana kan, apa namanya konsep untuk berjualannya sangat, sangat wah banget ya untuk boot clothing, clothing nih. Apa emang di bikin seperti itu, atau memang gimana ya terserah mereka ya, para itu tergiring jadinya, kayak, uh, jadi kayak adu gengsi. Nah, kan? itu jadi kayak, wah si ini bisa masa aku nggak nah gitu. Jadi, adu, adu gengsi, badut nah, jadi, jadi nah. ya. Dari awal soalnya udah di udah di trigger kayak gitu nah, jadi semakin berkembang. itu gitu. dah, ya. Mereka tuh kan pengen juga menunjukkan uh, istilahnya powernya mereka, yeah, yeah, value-nya yeah. mereka uh -uh. sebagai brand, yeah. sebagai entah uh, brand clothing, yeah. entah brand makanan. Uh -uh. Ya di sini mereka show off. Ya. Di sini yeah. saatnya mereka menunjukkan hmm, hmm. dirinya dia. Yeah. Itu sih awalnya dari uh, uh -uh but-but yang wah-wah itu Aa, gitu. berarti band-band yang diundang ke Pica itu band-band luar Bali itu pada kaget ngeliat but-but di Pica karena kalau event-event yeah, floating bener. di di Jawa itu kan uh, uh. kesana kayak pasar malam ya. Yeah. Kalau di Pica tuh benar-benar akan yeah. kayak di tingkat lah kayak toko pindah ke sana Band-band luar tuh kayak, oh gila nih brand-brand <laughs> Bali ini ja, yeah, uh. ja, istilahnya all Seken, out gitu. Iya yeah, all out ya yeah, 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 benar. Padahal mengulahan sebenarnya. <laughs> 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 Tapi itu memang dari Pica memang tidak ada ini ya, mereka terserah mereka mau seperti apa di silat nah, persilatan ada ya benar heeh uh -huh, oke okay. mm -mm. Berkembang ya, oke. Okay. Yang, yang harus dipatuhi juga. misalnya, Nah, masang display masang displaynya nggak boleh lewat dari area boot. Ya. Oh iya pasti. Kan jadi mengganggu, <laughs> ya, mengganggu akses. Janganlah kayak gitu-gitu. Sampai ke area stage <laughs> yang bootnya. tiga kali tiga, displaynya enam meter ke depan <laughs> kayak gitu kan <laughs> nggak bisa lah kalau kayak gitu. <laughs> Nah, ya, di situ Pogo boleh lah. Di situ <tik> di, di bootnya tuh Pogo. Ngedosen <tik> okay. bootnya tuh. kan wapoy ke pesunya. Nah, itu biasa ya. Tersita waktu ya. Oke, okay, nih ini udah berapa jam nih? Udah <tik> hampir sejam ya. Uh, ada yang ada mau yang disampaikan modis? lagi untuk tim Pica nih? ya kalau dari saya sih harapannya warga Bali harus bangga lah maksudnya orang Jakarta aja bangga jadi orang Jakarta kenapa orang Bali nak bangga jadi orang Bali oh ya, ayo, kan? yes. nah, kita harus Bali ini Sprite nih gimana caranya biar nggak lo gue aja ke Bali biar yeah. Kleng juga aku bisa ke Jakarta gitu. Kalau <laughs> KK kan udah sampai Jaksel. Iya kan? artinya gitulah kita. Iya <laughs> yeah, kita buatlah Basel Bali Selatan. Jangan Jaksel. Desel lah, <laughs> <Desa> lah, <laughs> <Desa> lah <laughs> dan pasar <laughs> <Desa> Selatan. Desel. Desel. Mulet. Uh. apa harapannya nih buat ini temen -temen? harapannya itu buat teman-teman yang datang tuh datang ke Pica tuh nikmatin dah Pica jangan hmm. ngomong ini itu si hmm. ini yang buat ini yeah. yang gini tahu oh, tutup mata untuk itu bahwa yeah. kamu datang ke Pica kamu sebagai orang Bali yang mensupport orang Bali udah Betul. sampai sana aja yeah. Ben lebihan hitungan kalkulator yeah. <laughs> <maru> hitung hitungan <laughs> <laughs> ya ujung-ujungnya terakhir kali nol ya <laughs> nah. <laughs> kudo kali liu kali nol nol bener. ya itu aja sih kalau aku uh, di Bali punya pica gitu uh, itu itu dulu itu yang terdekat loh itu yang harus disupport gitu hmm. Nggak usah jauh-jauh nyupport Uh, band atau artis atau brand uh. di luar sana gitu yang deket-deket aja dulu support kita yeah. tuh harus orang Bali itu harus bisa membuktikan diri itu bisa benar dan kita tuh harus kompak uh -uh. pangsing cara pidane aku nggak aku nggak nyebut merek nih yeah. aku nggak ini buat movement disupport support uh. by UMN mengatas kamakan UM Bali una jauh nak luar Ya, enak luar benar. UMKM nak ya. luar Bali cuma jadi objek kan ya, ya, lulu kan Didi? Iya iya iya. Pansing seperti itu. Nah, movement inilah yang kita sampaikan ya. ke gubernur bahwa apa kene Pak, kene-kene kene, kene, kene. Ya, oh ya. gini. Coba lihat bicaranya gimana? Nah, makanya ya. dia uh. Oh. Ya. Ya, ya 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 saya buat pica sebagus-bagusnya dia bilang kayak gitu. Artinya Sampailah omongan ini gitu loh, hmm. jadi kita nggak ngomong ngoceh di Twitter, yeah. nak ngoceh di Facebook nyeruwek tuh. Dulu kita harus ngomong face to face di depannya yeah, yeah, begini, yeah. ya syukurnya Bapak Bali Satu itu support dia hmm. gitu di luar di luar urusan politik ini kita siapa di balik di balik bilik kita nggak tahu yeah. gitu loh, jadi yeah. kita fokus kita ngomongin apa movementnya kita nih dan dampak positifnya Betul. cuma sampai sana aja di T, yeah. dah. dah itu mang kali nol kan nur ini masih kali nol di terkalkulator lebihan nol benar 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 ya. jadi picanya juga kan selain hmm. acaranya itu juga memberdayakan apa namanya WM. Bali sendiri lah UMKM desa segala macam ya perlu kita support juga mang jangan ya acara yang dari luar numpang bikin acara di Bali aja kemudian pergi sendiri lah kita 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 regulasi regulasi gue. kalau di Pica itu brand clothing harus brand clothing Bali ya. Yeah. Oh, nah, nah itu. Kita nggak menerima brand dari luar Bali. Benar, benar, Jadi benar-benar nah. kita ngejaga eksklusivitas brand-brand Bali. Benar, gitu. benar, benar. Bukannya kita bukannya rasis, bukannya anti, ya, oh. bukan, bukannya bukan kita, anti. Anti, karena, kita anti enggak Karena Secara, anti, enggak. Karena, secara kenyataan kita ya, ya, kan ya, ini loh ya, sedang ya, porak-poranda -porak ya, gitu aja. Urus si bom, malu pedidi gitu loh. Waror agak ngembang nak lendo peluang kan gitu. Benar, benar. Itu loh Mang. Semangatnya. Getih bukadung dong barat. Gede jong bara gigi kuning. Aduh. Lah. Iya kan? Benar, benar. Aduh. Nah, udah. Ada lagi yang mau disampaikan dari teman-teman Pica <laughs> ya, nih? Enggak ya. Terima kasih. Terima kasih Elkes nih. Elkes, terima kasih buat semuanya. Semoga Pica nih ada sampai sampai kita dua ya, ya benar benar, benar. 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 Oh, menjadi PKB iya benar benar, benar benar PKB nyenenge PKB tuh rago sing ingat sing rungu nah. tapi nah. sampai sekarang ada benar. kan artinya nah benar, benar. Ya, picane ini seperti inilah yeah. gitu yeah. Nah, karo, ya nah stun PBD BD apa ingat oke 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 Bang kita mungkin ini inilah wajah-wajah pendiri picar

selain di on the spot uh, keluar mana ya sorry online juga udah. online ada sih, minggu, depan. minggu depan di instagram ya. ya bisa dilihat di instagram kalian Sampai bisa cek instagram, di sana ya. mm -hmm. instagramnya pica underscore face face nah itu youtube juga ada nah boleh juga dilihat kalau yang belum pernah ke PICHA mungkin, mungkin situasi PICHA seperti apa bisa nonton YouTube-nya dulu sebelumnya kan. Iya ah, seperti itu. Oh, ya, ini juga uh, jadi buat teman-teman mungkin yang di luar Bali, yang penasaran PICHA seperti apa bisa ditonton nanti kita ada live. Oh, Oke. Okay. Di aplikasi Konserku namanya. Oh, oh di Konserku mungkin ya. ya. Uh, bisa nah, ya, ya. nonton secara live. Uh, uh. Uh, ada batasan umur nggak masuk ke PICHA? Tidak, tidak Bebas. ada batasan umur. Anak kecil sampai kakek nenek boleh okay, datang Oke, ya. hmm. Karena tempatnya luas jadi anak-anak juga aman di sana. Iya. Asal karena aman

Ya, mungkin teman-teman yang punya Iya, itu kan lapangan itu luas itu bisa ya. aja anak-anak ya, main bisa. Ya, mungkin bisa bawa mainan sendiri nanti main-main nah, di sana ya. Iya, iya. Ya. <laughs> nah, siapa ya. tahu ada yang punya usaha playground kan di Iya. Ya taruh aja sana ya. itu buat ya. support pizza. Di mana? Jauh-jauh. Jauh-jauh. family inilah family friendly. apa nih friendly ya friendly bisa. Ya, nah. pokoknya luas lapangan tuh mau kalian main apa juga masih bisa. Saya sih uh, Undangan terbuka nih, nah. uh, artis nah. selebgram kita hmm. juga bersurat. Pada Menteri dan lain-lain hmm. lain kita mengoptimalkan nih mudah-mudahan mereka datang, yeah. mereka musting, mereka memperkenalkan yeah. ini itu ini itu itu sih harapannya hmm. kita jangan mau silap gampang harus payah malu yeah, pak jangan pecek seram <laughs> eh, mereka nah, juga butuh konten kan ya, nah, nah, silakan dapat kontennya maenken ya bersyukur yeah. itu yeah. nya <laughs> <enggak, laughs> bersyukur serah itu <laughs> intinya Lewat syukur silahkan. Waduh, itu euro, itu konten. Mau gitu syukur, syukur <laughs> rebel <Syukurable> lah <laughs> intinya bersyukur. <laughs> tapi ingat malu, menurut ingat kuda. <laughs> Jadi, ini ingat malu. <laughs> ya, itu sih dari kamu. Ya, ya. Terima kasih juga, teman-teman. Okay. bawa buat suet-suet. lah <laughs> saya, 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 lama saya, saya, lama Lompat ya, Oke, terima kasih buat teman-teman dari Pica Sudah menyempatkan <laughs> waktu untuk datang ke Hellcast <laughs> <apples> uh, ingat, ada uh, polo Instagramnya Pica uh -huh. Tunggu updatean dari sana. Yeah. Tiketnya sudah jelas tadi, kan? Tiga puluh ribu yang terusan, seratus dua puluh ribu. Benar, untuk empat hari. Ya, pintu masuknya dengerin dari yang uh. di tengah tadi. Jangan diulang-ulang lagi. Nonton dia diulang. lagi, nonton ulang lagi dari awal. Yeah. <laughs> Biar banyak yang nonton kan. <laughs> <laughs> Itu cara lu. <laughs> oke, okay. oke okay, tutup mang. Oke okay, terima kasih buat semua yang sudah menonton. Jangan lupa, yang belum jelas tonton ulang lagi dari awal. <laughs> Sampai jumpa di Hellcast berikutnya. Yeay!